Kabur upacara pembukaan PMMD Sumbuyung tahap 3 anggaran 2000. Siap dimulai. Lanjutkan. PMMD adalah suatu program terpadu antara TNI dengan pemerintah daerah yang bertujuan mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PMMD juga mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Sebagaimana tema dalam hari ulang tahun HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia TNI tanggal 5 Oktober lalu, TNI adalah kita. Satu, saya mengapresiasi upaya TNI yang melibatkan seluruh lini masyarakat dalam kegiatan PMMD ini. Saya rasa ini penting untuk memupuk rasa gotong royong demi meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya harap melalui PMMD ini rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara TNI dan masyarakat dapat terjalin erat. Kekompakan, kebersamaan, dan kesatuan persepsi dari seluruh unsur masyarakat sangat penting untuk membangun Indonesia maju. NKRI yang maju hanya tercapai jika kita sudah kuat dan tidak mudah dipecah belah oleh isu-isu yang masih tidak karuan sebenarnya. Perlu kita ketahui dan kita waspadai bahwa pihak pemecah belah suatu bangsa tidak hanya datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan PMMD Sumbuyung tahap 3 tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dimulai.